Halo teman-teman. Jadi di sini saya akan menyeting jam tangan Kademan. Jam tangan Kademan ini bernomor seri K806 ya. Jam tangan kulit sporty dual time dengan perpaduan warna ini biru ya, blue. Ini rose gold ya. Jadi buat teman-teman yang belum paham bagaimana cara menyetingnya, simak baik-baik ya videonya. Pertama-tama untuk menyetingnya kita usahakan di menu jam ya, seperti ini. Oke. Langsung saja ya video setting. Di sini ada tombol mode. Di sini tombol like ya, sini. Ini reset start. Oke, pertama-tama kita tekan tombol mode sebanyak 1 2 3 sampai 3 kali ya. Kemudian dia akan berkedip detiknya. Setelah berkedip seperti ini, tekan tombol reset ya. Tombol start ya. Nah, reset atau start ya ini. Kalau ini reset atau stop. Stop atau start. Oke, seperti ini. Memindahkannya, tambahkannya tombol ini di atas. Seperti ini. Sekarang jam 14.17 tambahkan tombol sebelah kanan atas 17, pindahkan lagi sebelah kanan kiri, tekan ini bulan. Sekarang bulan 7 bulan 8 ya, Agustus. Tekan di bawah, tambahkan lagi. Sekarang tanggal 1 ya, seperti ini. Terus pindahkan lagi, ini hari, sekarang hari Sabtu. Oke, pindahkan lagi tombol bawah kanan. Oke, tekan jam. Sekarang jam 14 ya. Oh bukan 14, jam 16, sorry maaf, jam 16 ini. Lalu nah ini selesai ya. Tekan tombol mode untuk menguncinya. Lalu untuk mengatur si analog ini kita pakai crown ya. Ini crownnya kita tarik aja. Nah, lalu kemudian kita biasa seperti ini, putar seperti ini ya. Oke, berbalik juga kita seperti ini. Jam 4 lewat 18. Oke, kalau sudah tinggal tekan aja. Oke, seperti ini ya. Jadi kita udah menyetingnya. Jadi jam tangan Kademan ini dia memiliki fitur stopwatch sama alarm ya. Oke, dan di sini dilengkapi dengan hari, bulan, tanggal. Ini jamnya ada dua, jadi ini jam. Oke, begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.